buat jajan dewe, kopi dewe, kopi go dewe. Apa ini namanya ini? Kita bongkar ya. Ya, kita masih pakai tradisi ada Jawa. Jadi ada kondangan di pundian tuh kayak gini, teman-teman. Nah, terus apa kancing depan. Terus ini tuh blok coklat kayak gini. Jep prawan kabeh, guys. Ya, teman-teman, ini proses pemasangan sesek ya. Halo guys, selamat datang kembali di Miss Reva Salsa Channel. Kali ini kedatangan temanku yang rumahnya jauh, temen. Dia lagi momong. Loh, kasih tuan yang gudu tak? Oh alah. Bojokrom sampai bengi-bengi lagi kan ya. Ya aku sesuk iki acara nganu kirap kon gawe gamis putih jilbab putih. Aku ra nduwe gamis putih, enggak gak tong nggae kaos putih. Alah nggae, tapi nek sing komen di grup, Bu nggae kaos gak apa to, Bu? Lek gak duwe, Bu. Enggak apa-apa, baju apa pokoke kudune putih. Lah ya mangke sing komen, Bu lek gak nduwe ruko nek sokan mangi ngono. Iya, omae waduh teman-teman, omae kandat sana lo. Pirang kilo ya, kalau kini pokoknya jarak tempuhnya kalau dari sini ke sana hampir 1 jam. 1 jam. Ya, sak jaman ya. Nah, aku mari mentong guys. Ini memang digawak no. Lintingan pindang, oh mantep pokoknya. Dia aku ini bakal panganan ya guys. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Siapa yang ulang tahun? Siapa sih ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Reva. Temennya. Eh pinter ya, mau jalan ya temennya ngono ya. Temennya. Suasana malam guys, habis maghrib. Cerut. Iya. Guys, ini rumah jua. Bismillah. Lah cono memang piye le? Enak nih guys. Mbak sambal tumpang. Tuh kene tuh kono, mau tak cepai sambal tumpang. Dewe. Mau jajan dewe, kopi dewe. Kopi go dewe. Jajan go dewe, iki jajane go dewe lah. Bocil-bocil. Payake go krokan pisan Mas. Eh, rupa iki lho. Iki ya enak kan gelawo. Mahal lah. Aku mbah nyapa sego pecel lek karep aku gak suka. Pecel, Ma. Apa? Mainnya ini mah. Ya enggak usah dimakan pedes. Enggak pedes. Mimi. Mimi ki air putih ta? Mek, tak bikin es lagi. Ini loh, cucu. Apa? Ini loh, saya enggak pedes ini. Wes, Mbak Prin. Wes tuku A3. Mbak Prin nih loh. Mbak Prin akeh ya, Mas. Mau dibuka. Mau dibuka. Tak kok salah dari sikap. Gambar apa? Bos sekolah lo tugas sekolah. Gambar apa? Pinong. Teman, jadi ini lanjutan vlog yang kemarin ya. Nah, ini aku habis pulang sekolah. Capek, Dek. Tadi habis kirap suruhan teman-teman jalannya tuh jauh banget, ada kalau 3 kilo. Anak-anak ini jalan kaki semua. Nah, kita buka bongkaran. Aku tadi habis pulang sekolah, tadi dapat dari sekolah tadi kita gratis makan bersama ibu dan anak. Ya, ini punyanya ibu, tadi nggak aku makan karena aku di sana repot ngurus-ngurus Reva. Terus tadi sama Bunda Hasil dikasih ini teman-teman, ini yang untuk anak, untuk ibu, untuk ayah Inces Reva. Terima kasih Bunda Hasil, Bu Guru. Terus tadi jatah makannya Inces Reva nggak habis, tak bawa pulang, ini mau tak bikin sarapan teman-teman. Terus tadi pas kita beli sosis di tempatnya Mbak siapa, lupa aku, depan sekolah, terus disuruh mampir sama Mbak Puput karena kemarin Mbak Puput dari Surabaya bawa ini, bawa apa ini namanya ini, kita bongkar ya. Ini teman-teman lontong, ini apa ya, kita buka ya. Hey, ini ada, oh, abon sapi teman-teman.
Allah Akbar, ada bun sapi. Terima kasih Mbak Puput. Ini oleh-oleh dari Surabaya. Terus tadi juga dikasih sama Puput ya teman-teman. Dia tuh kan sepupu misanan sama aku. Dia tadi pagi tuh dapat berkat double, berkat suroan teman-teman. Terus dikasihkan aku satu karena dia tahu aku hari ini kan belum bisa masak. Terus aku ngopeni bapak sama Ainjes Reva di warung benain sesek. Nah, dikasihkan aku di sini. Kalau acara suroan itu ada teman yang punya sawah-sawah itu kondangan di punden ya. Kita masih pakai tradisi adat Jawa. Jadi ada kondangan di punden tuh kayak gini teman-teman. Yang biasanya sering kondangan gini yang punya sawah-sawah gitu teman-teman. Terus tadi beli sosis ya. Memang tadi nggak masak, tapi aku sih duwe blenderang sambal tumpang. Terus pindang. Nah, nanti yang ini mau tak bawa ke warung biar dimam Ayah Ince sama Mbah Kung. Nah, ini aku mau makan ini. Nanti ini biar dimakan Kak Rama. Alhamdulillah rezeki ya teman-teman ya. Rezeki itu memang nggak cuma dari uang aja yang seperti ini. Ini tuh juga rezeki teman-teman seperti itu. Terus tadi Ince Reva juga dapat gratis ini teman-teman. Ince Reva dapat gratis seragam ya. Tadi gratis. Jadi kita kira dapat gratis seragam. Ini sengaja aku nggak pakai kamera depan teman-teman. Kalau di dalam ruangan kamarku ini pakai kamera depan tuh wajahku gelap ya. Main teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi Ince Reva dapat seragam gratis semuanya. Satu sekolah dapat seragam gratis dari Bu Carik atau nggak ngerti ya. Pokoknya tadi kayaknya yang ngasih makan tadi Bu Carik deh. Tapi kalau yang ini nggak tahu teman-teman. Ini ada kerudungnya. Tadi tuh awalnya Ince Reva tuh dapat itu teman-teman, dapat seragam cowok karena katanya yang cewek habis. Terus Bunda Hasil tadi tanya Ince sudah dapat apa belum. Terus aku bilang sudah dapat Bu, tapi seragamnya seragam cowok. Aku bilang gitu, saya tak carikan masih ada apa enggak. Ternyata masih nyisa satu ukuran S untuk Ince Reva. Kalau Ince Reva tuh S muat karena anaknya kecil teman-teman. Aku tadi sempat bingung, aku mau tak rombak kayak gimana gitu karena yang cowok itu sini kerah. Di sini tuh kerah teman-teman, kerah terus kancing depan. Terus sini tuh blok coklat kayak gini. Terus ininya bajunya sini, bagian pinggangnya sini. Ntar kamera tak. Nah, bagian pinggangnya sini tuh enggak bangkit gini enggak, tapi kotak jerit. Lah, kotak jerit begini. Kotak jerit begini nanti kalau tak bangkitin gini terus tadi tuh kotak jerit gini ya bisa, tapi nanti harus aku ngerombak semua, harus bedahi ke teman-teman, buka ini semua biar bagus kayak gitu. Ya Allah, alhamdulillah tadi masih kebagian yang ini. Nanti ini mau tak bikinkan rok sendiri aja. Inces Reva suka jubah gitu ya. Tak bikinkan rok panjang, nanti roknya kita sesuaikan ini aja. Kalau kotor kan nggak kelihatan ya kalau coklat gini. Teman-teman. Nah. Jadi ya alhamdulillah, boleh sih roknya kuning juga boleh karena ada motifnya, ada kuning-kuningnya. Coklat juga boleh, cuman kalau biar nggak kotor, biar kotor nggak kelihatan ya coklat. Tapi nanti lihat aku ada kain apa nanti. Ini kepekan kancane rame guys. Ini mama beranak semua ini. Jek prawan kabeh gak gelem darane beranak. Anak tanggane dijaga guys, jek prawan anak tanggane sing dijak. Pih kok keting aku ngene iki. Oke teman-teman, ini proses pemasangan sesek ya. Ini udah hampir jadi. Ini setengah jadi. Ini memakan waktu yang cukup panjang sekali ya teman-teman ya. Ini susu. Ya. Ayo kita prepare cek suara barang teman-teman.